بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على Ashraf al wal-mursalin, surat al 'Alaq yang mana sebagian dari surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu Bapak-bapak sekalian Rasulullah itu resmi diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Kalau bahasanya ulama nubbi'a bi ikro. Rasulullah itu nubbi'a dijadikan nabi dengan turunnya surat Iqra. Kemudian baru setelah itu wa ursila bil muddatsir dan diutus menjadi rasul dengan surat Al Muddatsir. Jadi beda antara nabi dan dan rasul. Tidak semua nabi itu rasul. Tapi setiap rasul pasti nabi. Jadi Nabi Muhammad nubbi abi iqra wa ursila bil muddatsir. Maka ketika turun Jibril alaihi salam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Iqra baca. Maka Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Aku enggak pernah baca apa-apa sebelumnya. Rasulullah, Rasulullah itu orang yang ummi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi seorang rasul diutus di kalangan orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka maksudnya apa nabinya ummi juga la yaqra dan itu bukan karena mereka orang bodoh ya sekali lagi ya ini kita berbicara tentunya jauh dari asobiyah, fanatisme dan lain sebagainya karena itu kata Rasulullah perkara jahiliyah basi, orang-orang yang fanatis itu basi dan itu perkara jahiliyah dan Rasulullah minta kita untuk tinggalkan tetapi terlepas dari itu semua, ya para ulama bersepakat bahwasanya jenis manusia yang terbaik itu bangsa Arab itu ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan hal itu Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di mana Allah Subhanahu wa taala harus memilih rasulnya. pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha khalaqal khalqa faj'alani min khairif firqihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ada beberapa jenis makhluk di situ dan Allah menjadikanku di makhluk yang terbaik. Ada jin manusia. Rasulullah dari bangsa apa? Manusia. Dari jin manusia, dari manusia. Di manusia ada Arab, ada ajam. Rasulullah dipilihkan dari yang apa? Arab. Arab juga ada dua juga. Ada kohton, ada adenan. Kohton itu bahasa Arab apa? Orang Arab asli itu kohton. Kalau adenan, anaknya Nabi Ismail. Aslinya bukan Arab, tapi karena kumpul sama Kohton jadi Arab. Ternyata Adnan lebih mulia maka Rasulullah Arabnya Arab yang Adnan. Nah maka bangsa Arab memiliki budaya umi itu bukan terus karena bodoh ya sebagian orang-orang yang hatinya kotor itu semua mengatakan ini karena kebodohan lah, lah lah. Kalau yang pas bodoh kita katakan bodoh mereka mengubur anak-anak itu bodoh. Okay yang lain. Tapi untuk hal ini justru itu karena kehebatan mereka, karena mereka menganggap orang yang menulis dan membaca berarti nggak punya hafalan, berarti dia harus bergantung dengan tulisannya. Dan itu ada kelebihan yang ada fadilah yang besar. Kenapa Rasulullah sama Allah SWT dijadikan ummi seperti itu? Ya ada keutamaan yang besar diantaranya bahwasanya Rasulullah itu nggak bisa dituduh bahwasanya Rasulullah itu plagiat. Rasulullah meniru apa yang ada di Taurat dan di Injil. Mungkin Rasulullah ini, mungkin Muhammad ini orang yang suka baca. Muhammad suka baca cerita Bani Israel, cerita orang-orang Hindu misalnya. Sehingga Muhammad bisa ngarang, -ngarang Al-Quran. Enggak. Diputus dari situ. Dan Rasulullah termasuk orang yang apa? Rasulullah termasuk orang yang sekali dengar hafal. Itu Rasulullah, termasuk orang yang sekali dengar hafal dan itu beberapa kali disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa, saya, bahwa saya Rasulullah cerita aku pernah masuk ke sebuah pasar pasar uqad namanya ada kis bin Sa'idah ceramah ceramahnya panjang kis bin Sa'idah ternyata Rasulullah ceritakan ceramah itu dari awal sampai akhir padahal Rasulullah cuma sekali aja intinya Rasulullah disuruh baca ikro dipeluk sama Jibril ikro Enggak bisa Rasulullah. Ma'a Nabi Qawri? Aku enggak pernah baca sebelum Dipaksa lagi ikhraq. Sampai Rasulullah baru kemudian mengatakan, Mada akhraq? Apa yang harus aku baca? Maka Allah SWT mengatakan, Ikhraq bismi Rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Bismi Rabbika alladhi khalaq. dengan memulai bacaanmu dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi tetap disuruh baca. Budaya membaca ini tetap nggak boleh ditinggal. Secerdas apapun Anda, tetap kata Allah harus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai membaca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu disuruh baca semua Allah disuruh baca ini Al-Quran ini kenapa disuruh baca Al-Quran karena yang menciptakan adalah Tuhanmu pemeliharamu yang telah menciptakanmu sehingga yang Allah turunkan ini sangat pantas untuk dibaca itu sindiran dari Allahnya seperti itu ya khalaqal insana min dialah Allah yang telah menciptakan manusia seluruh manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min alak dari segumpal darah Iqra wa rabbukal akram Bacalah dan sesungguhnya dan sesungguhnya Tuhan mulah yang maha dermawan kepadamu yang maha banyak kebaikan-kebaikannya kepadamu sehingga sangat pantas kitabnya yang telah diturunkan ini untuk kamu baca ya maka kita ya malu ya kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dipelihara oleh Allah kita diciptakan oleh Allah kemudian pencipta kita pemelihara kita pemberi kita kebaikan-kebaikan menurunkan kitab untuk kita kita nggak paham sama sekali apa kitab yang Allah turunkan kepada kita bahkan bukan hanya nggak paham baca aja nggak pernah maka sepantasnya bagi seorang muslim setiap hari dia itu punya wirid 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 itu bacaan yang ditargetkan setiap hari itu seharusnya setiap muslim Bapak-bapak sekalian punya wirid setiap hari Dan wiridnya itu harus ada targetnya Silahkan diwiridkan Bapak mau wirid al qurannya berapa banyak dalam sehari Tiga lembar, empat lembar, dua lembar Setelah itu mau wirid Zikirnya Berapa misalnya Solawat misalnya 100 kali, istighfar seperti Rasulullah misalnya 70 kali, 100 kali harus itu. Ya seorang muslim harus punya wirid, terutama wirid Al-Qur'an ini yang terbaik ini. Malu kita sama Allah disindir seperti ini. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan sesungguhnya Tuhanmu lah yang Maha Akram, yang Maha Karim, yang Maha banyak sekali kebaikannya terhadap dirimu. Di antara kebaikannya adalah allazi 'allama bil qalam yang telah mengajari manusia dengan perantara pulpen. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan perantara apa? pulpen ini, ya. Sama Allah diisyaratkan kita untuk menulis. Jadi membaca dan juga menulis. Karena menulis ini berkata para ulama Ya pulpen ini punya banyak kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada lisan. Itu kolam. Kolam itu ya, pulpen itu pak. Itu punya kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak berikan ke lisan. Padahal lisan ini sudah kuatnya luar biasa. Tapi ada kekuatan pulpen yang enggak Allah berikan ke lisan. Di antaranya apa? Pulpen ini bisa menjadi penyambung ketika lisan kita enggak mampu untuk menyampaikan. Kita nggak kuat nyampein ya, nggak mampu, nggak tegel, nggak tega. Kita bisa lewat pulpen. Dan juga lisan, kalau disampaikan sekarang selesai, nggak ada bekasnya. Kalau pulpen nggak ditulis bisa sampai sekian puluh bahkan sekian ratus tahun. Dialah Allah Swt yang mengajarkan manusia bil qalam dengan pulpen itu. Makanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Dan di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya adalah al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun kata Allah wal qalam demi pulpen dan demi apa yang ditorehkan oleh pulpen tersebut dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini belajar dengan dua hal ini, Iqra dan dengan al-qalam, menulis. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menulis. Iya Pak, Allah menulis ya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ilmunya itu ditulis sama Allah. Iya kan, ditakdirkan, diciptakan itu pulpen, kemudian ditulis. Disuruh perintahkan Allah, Allah merintahkan pulpen untuk tulis. Maka tentunya ini apa e, mengajarkan kepada kita ya bahwasanya Islam ini agama agama intelijensi yang tinggi yang mengajarkan manusia kecerdasan yang luar biasa nggak boleh manusia hanya sekedar mengandalkan hafalan ya tapi dia juga harus membaca diajarkan semua Allah untuk membaca dan juga menulis untuk belajar. Alam al insana ma lam Allah mengajarkan manusia semua apa yang dia nggak tahu sebelumnya. Semua apa yang dia tidak tahu sebelumnya, Allah ajarkan kepada dia. Dari yang sebelumnya nggak bisa ngomong, semua Allah diajarin ngomong. Dari yang sebelumnya nggak tahu apa itu Quran, apa itu hadis, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun, Sebagaimana firman Allah, "Ma kunta tadri mal kitab wal iman." Ya Muhammad, dulu kau enggak ngerti sama sekali apa itu Alkitab, apa itu Quran, apa itu iman. Kau enggak tahu sama sekali ya Muhammad. Kemudian Allah mengajarkan itu kepadamu. Jadi yang mengajarkan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah apa? Nurus sama wati wal art. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau kita baca tafsirnya, maka nurus sama wati wal art itu artinya apa? Allahu hadis sama wal art. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada langit dan bumi. Atau bisa juga disebutkan dalam tafsir juga maknanya adalah apa? Allahu muallimus samawati wal art. Allah lah yang mengajari semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang ngajarin Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada sesuatu tersebut untuk berjalan di atas takdirnya. Jadi semua Allah kita dikasih takdir, kemudian semua Allah kita diajarin, ditunjukin gimana cara supaya kita berjalan di atas takdir kita. Alam insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia semua apa yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, Kalla innal instana Dan sungguh manusia ini, yang tadi Allah sebutkan asal-usulnya diciptakan semua Allah dari segumpal darah, kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kebaikan yang banyak, diajarkan dari apa-apa yang dia sebelumnya nggak bisa jadi bisa kemudian Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini layap benar-benar dia pasti akan melampaui batas dia akan toko dia akan menjadi tohud kapan itu arroahustagna tatkala dia melihat dirinya berada di atas apa kecukupan, di atas kekayaan. Itu sifat manusia. Sudah tadinya Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rezeki, kemudian tiba-tiba kata Allah apa? Innal insana Allah bersumpah ini ya, sungguh sesungguhnya manusia layat pasti dia akan melampaui batas kapan itu arroahu tatkala dia melihat dirinya istagna sudah nggak butuh dengan siapapun dia telah merasa berkecukupan merasa cukup nggak butuh dengan bantuan siapapun hatta Allah dia menyangka bahwasanya dirinya tidak membutuhkan Allah subhanahu wa taala hanya persangkaan dia saja padahal nggak Disitulah biasanya manusia apa akan menjadi toko akan melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan manusia tersebut Inna Robbi Ketahuilah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau akan dikembalikan. Maksudnya Allah wanti-wanti manusia jangan sampai punya sifat seperti ini. Ketika jadi orang yang kaya, Allah yang ngajarin kita, Allah yang kasih kita nikmat, begitu nikmatnya sudah banyak, sudah punya pasukan di mana-mana, kemudian lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan itu semua. Kata Allah, "Inna ila ruj'a." Hati-hati. Ya, setelah kau dikasih kekuatan ini, engkau akan kembali ke Allah. Engkau akan mati. Dan setelah mati, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kau akan dibangkitkan oleh Allah. Berarti maksudnya apa? Engkau akan ditanya oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, atas semua yang telah kau kerjakan. Alias, Allah, subhanahu wa ta'ala, juga ada isyarat di sini mengatakan bahwasanya kitab yang tadi Allah, subhanahu wa ta'ala, suruh kalian baca. Artinya, apa isinya adalah larangan dan perintah. Kalian akan dimatikan, kemudian dibangkitkan, dan Allah akan menanyai kalian atas perintah dan larangan tersebut. Apakah sudah dikerjakan perintahnya? Apakah sudah dijauhi larangannya? Ayah sabul insanu sudah? Apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja mati kemudian selesai istirahat? Oh enggak. Ya, pasti Allah akan bertanya kepada dia atas semua yang pernah dia kerjakan selama di dunia. Ara'aita allazi Apakah kamu tahu? Kemudian Allah kasih contoh ini. Seorang hamba yang melarang Ara'aita, apakah kau lihat? Apakah kau tahu? Alladhi Seorang hamba yang yanha, yang melarang orang Yang menahan orang Yang menahan, menahan apa? Abdan idha sholat Menahan seorang hamba ketika dia sedang sholat ini Allah SWT menceritakan tentang Abu Jahal. Di antara contoh orang yang tadi itu, masih kecilnya semua Allah dibimbing, dibesarkan, dikasih rezeki, dikasih nikmat sampai besar, sudah kaya raya, tahu-tahu toko Jadi togo ta tadi itu, ini contohnya Abu Jahal kata Allah. Dikasih contoh sama Allah. Aro'aitan tahukah kamu orang yang melarang? Melarang siapa? Melarang abdan idha sholat. Melarang seorang hamba ketika dia sedang sholat. Yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah sholat di Ka'bah itu dilarang sama Abu Jahal diganggu terusan sama Abu Jahal ya, pernah diinjek lehernya Rasulullah ya, pernah disiram dengan apa salah jazur isi perut onta pernah mau dilempar batu ya mau dibunuh Rasulullah ketika sedang sujud kata Allah aro'aitan ladiyanha tahukah kamu hamba ini yang melarang abdan idha sholat melarang seorang hamba ketika dia sedang sholat aro'ayta ingkana alal huda tahukah kamu bagaimana jika ternyata hamba yang dilarang itu alal huda berada di atas petunjuk berada di atas hidayah Au amara bittaqwa atau ternyata hamba yang dilarang itu ternyata orang yang selalu memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Kok dilarang? Salat kok malah dilarang? Amar ma'ruf nahi mungkar mengingatkan orang takwa kok malah dicegah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan tahukah kamu jika ternyata orang yang melarang itu, kata Allah, kadzdzaba wa tawalla. Dia adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Mendustakan ayat yang Allah suruh perintahkan Allah perintahkan kita untuk ikhra Ini malah nggak mau ikhra Dia malah kaza'bah, Dia malah mendustakan ayat itu watawala, Dan dia berpaling dari ayat-ayat itu Dia ya, cerita dua hamba ini Satu ahli nar Fir'aun hadhil ummah Abu Jahal Satunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pemimpin para nabi Kemudian kata Allah alam ya alam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatan dia? Alam ya alam, tidakkah tahu orang ini Abu Jahal ini bi anna Allah yara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatan dia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla Sungguh La illam yantahi seandainya ini hamba yang jahat ini enggak mau berhenti melakukan itu, enggak mau berhenti mencegah Muhammad dari sholat dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia enggak mau berhenti, lanas bin nasiyah. Maka aku akan tarik ubun-ubunnya, nasiatin kadhibatin khati'ah nasiatin kadhibatin khati'ah ubun-ubun yang dipenuhi dengan kedustaan dan kesalahan ubun-ubun yang ngeyel yang sengaja menolak hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Kemudian Allah SWT mengatakan fal dia. Kata Allah, hendaknya dia memanggil pasukannya. Karena Abu Jahal ya ketika itu dia menyombongkan dirinya di depan Rasulullah SAW wasallam. Ya dengan mengatakan maza turid ya Muhammad?" Fa ana ahli haza'l wadi nadia. Sesungguhnya di lembah ini aku adalah orang yang paling berkuasa Yang paling punya power, yang paling punya pasukan di lembah ini, di kota Mekah ini Maka Allah SWT mengatakan Fal dia. Silahkan dia memanggil Nadia, dia silahkan memanggil pasukannya itu Silahkan dia manggil apa teman-temannya Sana doa Zabaniyah kata Allah, aku akan panggilkan malaikat penjaga neraka. Kalla. kata Allah, jangan sekali-kali ya Muhammad. La tuti'hu. jangan kau taati orang ini. Dia enggan kau menjalankan sholat. La tuti'hu. jangan kau taati dia. Wasjud wa qadarib. tetaplah engkau sujud kepada Allah dan tetaplah engkau iqtarib mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla Kemudian Surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahum albayina. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab siapa ahlul kitab? Yahudi dan juga Nasoro berarti Yahudi sama Nasoro itu kafir ya, karena Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, min ahlil kitab dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin menyembah penyembah patung, dan siapapun selain ahlul kitab, ya majusi yang nyembah api, yang nyembah Hindu Buddha, dan semuanya musyrikin, kata Allah, mereka tidak akan pernah munfakin lam yakun munfakin tidak akan pernah meninggalkan kekufuran mereka mereka akan senantiasa kafir akan terus jadi orang kafir hatta ta'tiyahumul bayinah sampai datangnya kepada mereka bayinah bukti yang jelas Apa bukti yang jelas itu sama Allah dijelaskan di ayat berikutnya Rasulum minallah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yatlu suhufam mutahharah yang membacakan kepada mereka kitab yang suci kitab yang bersih yang suci yang isinya ajaran-ajaran yang suci dibawa oleh malaikat-malaikat yang suci, malaikat-malaikat pilihan. Dan tidak ada orang yang boleh memegang Al-Quran ini kecuali dalam keadaan tahir, suci. Maka Allah SWT mengatakan bahwasanya orang Yahudi akan seterusnya jadi Yahudi. Nasoro akan tetap jadi Nasoro. Musyrikin akan tetap musyrikin, Pak. Enggak ada yang masuk Islam. Sebelum Allah utus kepada mereka bukti kalau Allah munculkan bukti baru nanti mereka akan lepas dari kesyirikan itu. Apa buktinya? Bukti apa itu? Rasul yang Allah kirim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim rasul di tengah-tengah mereka membacakan suhufam mutahharah, membacakan Al-Qur'an ini. Baru setelah itu mereka sadar. "Fiha kutubung qayyimah" yang mana di dalam Al-Qur'an ini? terdapat hukum-hukum yang qayyimah yang lurus, yang adil, yang bagus, yang baik yang mengantarkan manusia ke surga. Ini Al-Qur'an ini isinya kutubung qayyimah. Tapi ternyata kata Allah apa? Wa utul illa ba'di Tapi ternyata kenyataannya adalah dan tidaklah orang-orang kafir ahlul kitab wal musyrikin itu berpecah belah Kecuali setelah datangnya kepada mereka bukti tersebut, paham nggak? Ada yang paham nggak? Ini maksudnya, ternyata ahlul kitab wal musyrikin ini tidaklah mereka berpecah, kecuali setelah datangnya kepada mereka rasul tersebut. Ada yang bisa paham? Jadi gini. Seharusnya Yahudi sama Nasoro ini, ya mereka itu sudah tahu bahwasanya Rasulullah ini bakal datang. Mereka itu tiap hari nggak ada yang bisa tidur, pak, deg-dekan nungguin kapan ini Nabi Muhammad, Nabi Rasulullah yang terakhir ini muncul, ya. Seharusnya. Seharusnya setelah Al-Quran itu datang, Rasul itu datang, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Karena Rasulullah itu Pak ya, Rasulullah itu enggak terus tiba-tiba jadi Nabi, enggak. Enggak seperti sekarang ada orang tiba-tiba ngaku, misalnya Lia Eden atau siapa lagi, Musadik atau siapa tuh, saya Nabi loh, loh. siapa ini? Loh kok tiba-tiba? Enggak gitu, Rasulullah itu sama Allah dikirim menjadi nabi dan rasul itu ada cerita ada awal mulanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membangun supaya begitu muncul itu pas gitu loh makanya diantaranya ada kejadian ashabul fil ada kejadian alam taro itu paham? Makanya ada kejadian apa? Tiba-tiba di hari kelahiran Rasul, semua jin itu nggak ada lagi yang bisa ngasih kabar ke dukun. Kalau dulu kabarnya itu benar semuanya, naik ke atas langit nongkrong dia, ya kan? Seperti yang dikatakan oleh jin dalam surat Al Jin itu, wa anak idalis sama. Dulu kami sering nongkrong di atas langit. Wa mayyastami ilana ya shihabar rasoda tapi siapa yang sekarang berani nongkrong lagi di langit, maka dia akan mendapatkan apa? panah sedangkan dulu dukun itu seperti kiai zaman sekarang untuk orang-orang musyrikin ya, kalau Yahudi dia ke rahibnya Nasoro sama, dia ke penditanya ke Haber kalau Yahudi, kalau Nasoro ke rahib Yahudi punya kabar di bukunya, jelas itu kemunculannya kapan itu detik-detiknya mereka tahu semuanya Nasoro pun sama Musyrikin pun sama, musyrikin taunya dari mana? Dari dukun-dukunnya itu. Ini ada kejadian ini hari ini nih. Saya sudah nggak bisa lagi nih otak saya udah buntu nih. Semua dukun pada hari itu mengatakan itu. Paham? Karena jinnya semuanya sepakat ngomong ini pasti akan ada yang terjadi di dunia ini. Jadi seharusnya ketika Rasulullah diutus apalagi diutusnya di Mekah di tempat kejadian Ashabul Fil seharusnya mereka oh ternyata ini maksudnya kemarin-kemarin itu betul nggak? ternyata enggak jadi pantas kalau Allah menciptakan neraka ya mas ya pantas ya karena apa? manusia ini ngeyel-ngeyel yang luar biasa ya ternyata enggak sama Allah diutus Rasul Rasulnya pilihan Qurannya isinya yang lurus-lurus Ternyata malah apa? Tidaklah mereka berpecah belah, kecuali setelah datangnya bukti tersebut. Jadi, rasulnya muncul sebagian saja yang beriman, malah bisa dibilang sebagian kecil. Sebagian yang lain malah memusuhi. Kemudian Allah lagi, ya, seakan-akan dengan apa? Membuat kita kaget gitu ya, menyuruh kita untuk kaget dengan mengatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu Padahal Rasul tersebut Al-Qur'an itu yang disuruh Iqra tadi itu tidak memerintahkan kepada mereka kecuali agar mereka menyembah Allah Mukhlisin dengan ikhlas. Lahu din agama ini ya dihadapkan hanya untuk Allah hunafa memalingkan wajah dari kesyirikan wa yuqimussalah dan agar mereka mendirikan salat wa yutuz zakah dan menunaikan zakat cuma disuruh itu aja. Kecuali kalau disuruhnya yang susah-susah ya. Kayak azaitun az misalnya disuruh hartanya semua disedekahkan. Ya enggak? Kalau enggak punya harta boleh rampok orang tuanya. Ini enggak diperintahkan hanya untuk mentauhidkan Allah, disuruh salat, disuruh zakat. Kok enggak mau? Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishinalahud-dina hunafa wa yuqimush-shalata wa yatuzzakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal inilah agama yang lurus. Ini ajaran yang akan membawa Anda kepada surga tuh ini. Hanya dengan mentauhidkan Allah, hanya dengan sholat dan zakat, anda bisa kembali lagi pulang ke rumah anda yang sebenarnya surga. Mau gimana? Terus mau pulang ke surga mau lewat mana pak? Legok, terus naik bis, bisa? Naik kereta, Apollo. Ke surga dengan cara yang diajarkan semua Allah. Allahu Akbar. Wadhalika dinul qayyimah inilah agama yang lurus yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga. Bahkan sebagian ahli tafsir itu mengartikan wadhalika dinul qayyimah inilah agama yang dengannya apa? dunia ini menjadi seimbang yang menopang dunia. Ini agama ini. Dunia itu ditopang karena apa? masih sama Allah masih di tetap ada sampai sekarang karena masih ada tauhid, ada sholat, ada zakat. Kalau sudah nggak ada itu semua sudah kiamat sudah. Komat adzan adan dulu ya. ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru." Sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrikin yang tadi kita sebutkan di awal tadi itu kata Allah fi jahanam jahannam akan berada di neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal selama-lamanya di neraka jahannam kalau mati belum tobat, belum masuk Islam, ya berarti ini termasuk dalam golongan ini. Ula ikahum syarrul bariyah. Dan kata Allah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Sejelek-jelek makhluk, makhluk terjelek, makhluk terhina. Makanya kasihan orang-orang muslim yang mengidolakan orang-orang kafir ya siapapun itu orang kafirnya pemain bola apalagi penyanyi na'udzubillah min dalik. ya rugi dia dunia akhirat karena Rasulullah SAW mengatakan ya almar'u ma'aman ahab yawmal qiyamah seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai di hari kiamat nanti Makanya para sahabat dulu mengatakan, "Kunna nuhabi awul aula dana hubbi abibakrin bakrin wa Umar." Dahulu kami mengajarkan anak-anak kami untuk cinta sama Abu Bakar dan Umar. Allah, ya anak-anak bayi itu zaman dulu sahabat loh ini loh. Sahabat itu biasa membiasakan anak-anaknya yang masih kecil untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan Utsman juga disebutkan bahwasanya dulu kalau ibu-ibu itu kalau nidurkan anaknya itu ya itu ada ada nyanyian ya kan ya itu ya disebutkan tuh nama-nama Uthman gitu ya Uhibbu Rahman apa Quraisyin maka rugi orang-orang yang mengidolakan orang-orang kafir karena mereka adalah syarrul bariyah sejelek-jelek makhluk yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Kemudian Allah SWT mengatakan, Inna amanu wa amilus Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman dengan surga, sebagai balasan untuk orang-orang yang bertakwa, beriman dengan neraka, sebagai balasan untuk orang-orang yang maksiat, dan juga orang-orang kafir, orang-orang yang beriman dengan itu semuanya. Wa salihat. Kemudian, setelah dia beriman, dia beramal soleh. Beramal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itulah maksud dari amal soleh itu. Ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Semua yang diajarkan sama Rasulullah itu amal soleh. Semua yang dicontohkan oleh para sahabat itulah amal soleh. Jadi kalau ada amal, nggak dikerjakan sama Rasul, nggak dikerjakan sama sahabat, berarti itu bukan amal soleh. Maka orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, khairul bariyah maka merekalah sebaik-baik makhluk yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Sebaik-baik makhluknya Allah di atas dunia siapa? Orang-orang yang beriman. amanu khairul Makanya, ya Allah itu sangat cinta sama orang-orang beriman. Wa kana bil Rahimah, sesungguhnya Allah itu rahim sama hambanya yang beriman. Makanya Allah ajarkan kita jangan sampai kita menjebloskan diri kita dalam kehancuran. walatul aidikum kata Allah. Jangan engkau cemplungkan dirimu kepada kehancuran, kepada hal-hal yang bisa memadorotkan badanmu, merokok ya. Naik kendaraan kebut-kebutan. Allah enggak mau itu. Karena Allah sayang sama kita yang luar biasa. Makanya Allah taruh hukum membunuh. Allah murka dengan orang-orang yang membunuh ya. Wa qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahanam. Orang yang berani membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Jahannam, neraka, dan fiha selama-lamanya. Maksudnya saking lamanya sampai seperti selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi dan Allah marah kepada dia wala anahu dan Allah laknat itu orang yang bunuh orang mukmin itu. Wa a'addalahu azaban alimah dan Allah persiapkan untuk dia azab yang pedih. Kenapa? Karena Allah sayang sama orang mukmin. Karena orang mukmin itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus Maka kita jangan jangan meremehkan diri kita ya. Selama kita beriman kepada Allah, wala tahinu kata Allah. Jangan kau merasa hina lihat orang kafir punya gedung, punya mobil, punya pesawat kemudian kita merasa jangan wala tahinu jangan merasa hina, wala tahzanu enggak usah sedih. Kita enggak punya itu enggak usah sedih. Wa antumul a'launa kalian lebih tinggi dari mereka in kuntum mu'minin. selama kalian beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu kata Allah apa? Ulaika khairul bariyah sebaik-baik makhluk di atas bumi itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Makanya semua Allah diajarkan orang-orang yang beriman ini harus saling menyayangi. Ya, Al-Mu'min kalbunyan kata Rasulullah seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'da kata Rasulullah. Harus saling mem memperkuat. Idza istaka minhu 'udwun 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisa <susuk> kalau satu yang sakit ya semuanya ikut merasakan sakit itu itu orang mukmin seharusnya seperti itu ya karena sama Allah disayang semuanya semuanya akan dimasukkan ke surga oleh Allah s.w.t wa <tuh> taala khairul bariyah mereka adalah sebaik-baik makhluk <tuh> balasan mereka di sisi Allah nanti di sisi Rabb mereka jannatu adnin surga aden ya, salah satu nama surga disebutkan ini juga salah satu nama surga yang tertinggi atau nama lain dari surga Firdaus jannatu adenin tajri min tahtihal anhar jannat ya, jannat itu diambilkan dari kata-kata apa jannah itu ya, semua kata yang ada jim nunnya itu berarti artinya yang tersembunyi jin ya tersembunyi jinan hati bersembunyi junnah tameng buat bersembunyi jannah juga dinamakan jannah kenapa karena tanahnya itu nggak kelihatan pak saking isinya apa tanaman semuanya jannah tu adenin surga aden ya kebun kebun yang tajri mintah tihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sungai-sungai yang sangat banyak di antara sungai itu yang Allah sebutkan apa? Fiha anharu mimma in ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamril ladzati lisyaribin wa anharu min asalin musaffa Sungai dari air yang sejuk Sungai dari susu yang tidak basi, sungai Homer, kemudian sungai Madu ini hanya contoh saja Akan ada banyak lagi sungai-sungai di sana yang kita nggak tahu kalau Allah sebutkan ke kita nama-namanya Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dan kabar gembiranya lagi ketika sudah masuk ke dalam surga ini maka apa? khalidina fiha abadah selama-lamanya kekal. Ditambahin lagi sama Allah dengan abada. Orang-orang kafir tadi, kholidi nafiha. Selama-lamanya kekal juga. Sama-sama kekal sebetulnya. Tapi untuk orang-orang mukmin supaya lebih tentrem hatinya ya. Supaya lebih tenang dengan janjinya Allah. Sama Allah diperkuat lagi. Kholidi nafiha abada. Allahu Akbar. radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka Anhu. dan mereka juga ridho kepada Allah Allah sudah ridho dengan manusia dan manusianya pun orang-orang beriman ini di surga nanti ridho dengan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka di hari kiamat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabirnya kemudian seluruh orang-orang yang beriman mau sujud kepada Allah, tapi Allah larang sudah, okay. pada hari ini sudah nggak ada lagi amalan nggak usah beramal lagi sudah. Kemudian Allah mengatakan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ayo tamannau, mintalah. Maka orang-orang yang beriman mengatakan, alam tu bayit ujuhana. Bukankah engkau telah memberikan kita semuanya ya Allah, engkau telah memutihkan wajah kami ya Allah. Engkau telah memberikan kami segala macam. Maka Allah SWT mengatakan, ini kotraditu lakum fala abada. Sesungguhnya aku telah ridho kepada kalian semua, dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho dengan balasan yang Allah taala berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, Zalika liman khasyia rabbah. Dan balasan ini hanya Allah subhanahu taala berikan bagi orang-orang yang khosya rabbah yang takut dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia takut dengan kedudukan Allah. Ya, al khosya al khosyah itu artinya adalah al khawf ma'al ilm. Dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia punya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kenal Allah, maka dia takut semua Allah. Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia enggak berani maksiat. Dia kenal Allah, sehingga dia, kalau maksiat, dia langsung tobat dan istighfar kepada Allah. Itu makna al khosyah takut yang dibarengi dengan ilmu. Dan ini semuanya, kata Allah, Allah peruntukkan bagi mereka yang khosya kepada Rabbnya Allah SWT, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik mau ditanyakan? Silahkan tiga pertanyaan, ya. Silahkan satu. Ya. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya semua telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di takdir. Tapi Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yaruddul qadar illad du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah takdir itu ada takdir yang induk itu takdir yang di lauhil mahfud itu namanya takdir induk semua Allah dalam Al-Quran disebutkan sebagai apa? umul kitab umul kitab itu ternyata ada al-fatihah ada umul kitab yang itu lauhil mahfud itu dalam firman Allah ya, ya, wa yuthbit wa indahu umul kitab ya Allah taala menghapus beberapa takdir wa yuthbit dan Allah enggak menghapus dijalankan sesuai dengan yang ditulis. Itu maksudnya takdir yang di tangan malaikat. Jadi malaikat juga pegang salinan takdir. Bukankah kita ingat hadis Abdullah bin Mas'ud ya, ketika manusia sudah empat bulan di perut ibunya, maka diperintahkan malaikat untuk mencatat pikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi. Rizkinya dicatat, amalannya gimana, ajalnya wa syaqiyun au sa'id dia masuk surga atau masuk neraka. Itu dicatat. Nah, bukankah sudah dicatat? Iya, dicatat di sana dan nanti ada lagi salinan takdirnya malaikat tuh ada. Yang di salinan takdir malaikat itulah yang bisa dihapus. Yang kata Allah, ya yuthbit. Allah akan menghapus beberapa dan sama Allah beberapa juga enggak dihapus, dijalankan sesuai yang ditulis oleh malaikat tadi. Wa indahu umul kitab dan Allah punya catatan induk semua yang dihapus itu sudah Allah tulis pak paham ya pak ya jadi kalau ada nasib kita yang dihapus biar gampang kita namakan nasib kalau ada nasib kita alias takdir yang di tangan malaikat yang terhapus maka proses penghapusan itu sudah tercatat di lauhil mahfud fulan terlahir ditetapkan semua Allah menjadi orang miskin Ternyata dia berdoa dan berusaha terus berdoa kepada Allah, sehingga Allah rubah catatan takdir malaikat itu dan diganti jadi orang kaya. Jadi perubahan itu sedetail itu yang tertulis di catatan induk, adapun yang ditulis di tangan malaikat itu ringkasan aja, dan ini bisa berubah. Itu kata para ulama seperti itu. Dan ini termasuk keadilan Allah, bahwasanya masa lalu kita boleh berbeda latar belakang manusia boleh beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, tapi sama Allah masa depannya ditutup semuanya. Ya, sama Allah dikasih kesempatan. Yang miskin biar bisa doa jadi orang kaya, yang kaya barangkali nggak doa biar jadi miskin juga, biar dirasain. Ya, Pak ya. Ya, jadi silahkan berdoa. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Siapa itu yang ibadah? Hah? Mm -hmm. Sebelum surat ini diturunkan belum ada ibadah mas. Sebelum Iqra turun enggak ada ibadah. Bahkan disebutkan Rasulullah itu mendekati turunnya wahyu, ya itu sama Allah kan saya bilang tadi kan ada proses-proses tuh ya. Di antara prosesnya adalah Rasulullah mulai kalau jalan kemana-mana ada yang salam, ada yang ini ya, ada pohon toto salam. Kalau jalan kemana-mana diikutin awan, batu salam. Sampai akhirnya Rasulullah mulai nggak betah tinggal di Mekah, kayak nggak betah gitu pokoknya lah risih gitu loh akhirnya Rasulullah suka ke gua gua Hiro di situ Rasulullah ya tahanat ya Rasulullah di situ disebutkan ibadah nah ini yang ulama ini perdebatkan apa ibadahnya Rasulullah di situ ya karena nggak ada belum ada perintah sholat belum ada ayat belum ada zikir sama sekali disebutkan bahwa saya Rasulullah ya beribadah di antara ibadahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah tafakkur. Rasulullah bertafakkur duduk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Apa iya sih langit yang begini bagusnya ya? Masa enggak ada yang ngatur? Masa cuma diselesaikan dunia yang seperti ini cuma diselesaikan dengan minum homer kemudian selesai ya mabuk-mabukan, bunuh orang, anak lahir ditenggelamkan di tanah, dikubur. Itu di antara bentuk ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu itu belum ada belum ada ibadah sama sekali, makanya Allah mengatakan, makun tata diri mal kitab wal iman?" Engkau dulu enggak tahu ya Muhammad apa itu kitab, apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajidaka dholan Fahada, bukan kalau Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat kau dulu ya Muhammad Fahadah, kemudian Allah berikan hidayah kepadamu Jadi sebelum turunnya surat Iqra, yang enggak ada ibadah pak Hanya saja disebutkan bahwasanya ketiga itu Rasulullah termasuk orang bersama Abu Bakar Termasuk orang yang enggak pernah maksiat Rasulullah sama Abu Bakar ini enggak pernah minum khomer Dan enggak pernah megang berhala sama sekali Rasulullah itu tidak pernah mau Rasulullah megang berhala. Abu Bakar pun juga sama. Ali juga sama. Jadi orang kalau nyebut Ali karena Allah wajah, alasannya karena Ali nggak pernah sujud sama patung, harusnya Abu Bakar juga. Karena Allah wajah juga. Kenapa kok cuma Ali? Gitu. Rasulullah itu, ya, sama Rasulullah itu disebutkan bahkan datengin apa acara-acaranya orang kafir Quraisy ya seperti apa nanggap apa gitu ya sampai pagi itu nggak pernah. Nah makanya temannya Abu Bakar karena Abu Bakar sama dengan Rasulullah. Adapun bentuk ibadah nggak ada sebelum itu. Ya silakan. Atau apa apa? Iya, bisa jadi dua-duanya. Ya, apakah mereka tidak beriman? Oh, enggak. Berarti enggak. Mereka sebenarnya beriman, Pak. Maksudnya gini, mereka sebenarnya tahu. Ya, mereka tahu. Sama seperti iblis. Iblis itu kufurnya sebetulnya bukan kufur yang dia berbuat syirik kepada Allah. Ada orang yang bilang, iblis ini orang yang paling mentauhidkan Allah. Jadi kenapa kita nggak angkat iblis jadi imamnya ahli tauhid? Waduh. Ya, iblis itu kufur. Tapi dia kufur yang namanya kufur, kufurul kufur istighbar. Kufurul iba. Dia menolak dan sombong. Aba was takbaro wakana minal kafirin. Dia menolak dan sombong. Dia menolak dan sombong dan dia termasuk orang, -orang yang kafir. Memang dia memilih untuk jadi orang kafir. Sama dengan kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun seperti itu. Ya kata Allah SWT, Ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah sama seperti mereka mengenali anak mereka. Kenal sama Rasul sama seperti kenal sama anaknya. Bayangkan Rasulullah itu dites sama Yahudi itu berkali-kali loh. Di ya, antaranya turunnya surat Al-Kahfi itu kan karena Yahudi ngetes. Ditanya tentang cerita pemuda yang ini Rasulullah jawab. Dhul Rasulullah jawab juga. Sama apa lagi ya? Ya ma ajut ma apa yang atau yang ini yang ashabul jannatain itu. Pokoknya dijawab sama Allah. Itu mereka kaget-kaget itu. Ini nggak mungkin ini. Ini enggak mungkin orang ngarang ini. Bisa tahu cerita itu. Ya. Bukunya masih pakai bahasa Suryani lagi. Bukan pakai bahasa Arab lagi Jadi mereka kenal betul Tahu Rasulullah, cuma ya sudah Kata Allah Mereka membeli Kesesatan dengan Hidayah, lucu ya Pak ya Punya hidayah Ada kesesatan di pinggir jalan Dibeli, sini kesesatannya tak beli Pakai apa? Pakai hidayah Menukar kesesatan dengan Hidayah, itu orang-orang Yahudi seperti itu jadi mereka yakin betul sebenarnya. Masyarakat nah, pun sebetulnya sama juga. Karena di Injil, di dalam Taurat itu diceritakan dengan detail. Bahkan bukan hanya Rasulnya saja diceritakan dengan detail. Tapi disebutkan bahwa sahabat Rasul diceritakan dengan detail. Ya kan? Daliqa mahthaluhum fit Taurat, wa mahthaluhum fil Injil. Cerita apa sahabat Nabi itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Ya, bahkan ketika Umar bin Khattab berhasil membuka Quds, ya kan, pendetanya enggak mau menyerahkan Masjidil Aqsa kecuali semua orang yang disebutkan sifatnya di Injil. Begitu datang Umar, ya kan, disebutkan Umar waktu itu gantian sama budaknya naik unta. Begitu masuk ke Filistin, giliran Umar yang gandeng. Nah, ini yang disebutkan ini orangnya kayak begini. Jadi mereka sebetulnya beriman, akan tetapi mereka jual keimanan itu dengan dengan kekufuran. Ya, makanya syarul bariyah. Gitu, Pak. Cukup dari sebelah sana ada yang mau tanya? Saya kok ngelihatnya ke sini terus ya. Ya, nih. Terakhir ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Sama dengan Betul sekali. Al-Quran kedudukannya sama dengan kalamullah, iya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ini wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Yaitu apa? Hadis. Inna Sesungguhnya aku menurunkan azikr dan sesungguhnya aku menjaganya kata para ulama azikr ini bukan hanya Quran saja tapi Quran dan hadis ya kemudian wa nazzalna dzikra litubayyana lin-nasi dan aku turunkan kepadamu ya Muhammad azzikr litubayyana lin-nas agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila apa yang Allah turunkan kepada kepada dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul, Rasulullah itu bukan hanya disuruh untuk membacakan Al-Quran saja, tapi juga menjelaskan. Dan itulah sunnah. Maka orang yang menolak sunnah, ya sama seperti sebagaimana firman Allah SWT, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ Ya, khawatirlah Takutlah, wahai orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, Allah akan timpakan di hati mereka kesyirikan, atau Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Sama Allah dibikin nanti cinta kesyirikan. Orang yang sengaja menolak sunnah Nabi, atau dia sudah tahu sunnahnya ini, dia kerjakan yang lain, Allah akan timpakan dia fitnah dalam agamanya, ujian dalam agama, dan itu ujian yang terberat. Ujian dalam agama, dibikin sama Allah apa? Suka sama syirik. Nah, Makanya hati-hati sama sunnah Rasul, jangan dihilafi sedikit pun. Ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ini tarok tukum, tarok tukum alal bayudo. Aku meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang. Lailuha kana hariha sampai-sampai malamnya terlihat seperti siang. La anha illa halik tidak ada sedikit pun dari kalian yang melenceng dikit aja, kecuali dia akan hancur. Sudah tahu ini yang jelas terang benderang. Nah makanya kalau salafi ini kan enak. Alhamdulillah, kita kelompok juga bukan. Ya enggak. Yang kita ikutin Quran dan hadis Rasul saw. Ya kita pokoknya apa apa maunya mana dalilnya mana dari Quran dan dari hadis Nabi. Ini perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal pasti membawakan dalil. Kalau benar perkataan Imam Ahmad bin Hambal kita nggak akan buang. Guru-guru kita juga madhabnya Hambali, Syafi'i juga sama, Maliki dan seterusnya. Ya, tapi nggak mereka main otak pak. Nanti ngakunya pakai ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih dipakai buat melintir melintir ter, dipelintir itu ayat sampai jadi amalan baru. Nah, sama Allah disuruh enggak? Enggak ada. Nabi ngerjakan ini enggak? Enggak. Sahabat ngerjakan ini enggak? Enggak. Terus ini apa? Ini pengembangan dari ini, ini, ini. ini. Sudah nanti dulu kalau gitu. Terlepas dari saya mengatakan itu sesat apa enggak. Entar dulu aja sudah. Hadis-hadis Sahih Bukhari yang dijelaskan sama para ulama. ya Sahih Muslim dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum kita baca, kita belum amalkan. Kok mau pakai yang hasil pelintiran dan lain sebagainya. Sudah. Nanti kita takut kena omongan Rasul tadi. La yazighu anha illa halik. Nggak ada yang geser sedikit pun kecuali dia akan hancur. Kalau mau bikin bid'ah, bid'ah yang persis seperti yang dicontohkan semua Umar bin Khattab. Dan itu yang dijadikan dalil sama Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi, yaitu apa? Bid'ah salat tarawih. Salat tarawih beres salat kata Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini ini bid'ah yang paling enak. Sedangkan salat tarawih Rasulullah pernah ngerjain Nggak. Pernah empat hari Rasulullah mengerjakan. Jadi kalau mau bikin bid'ah yang Rasulullah pernah kerjakan, kemudian lama mati, kita munculkan lagi. Dan itu pada hakikatnya bukan bid'ah. Bid'ah secara bahasa aja. Sesuatu hal yang baru ini. Ini baru ini. Itu maksudnya Umar itu, Pak. Paham ya? Ini baru. Kenapa? Karena lama nggak ada. Umar bukan memaksudkan itu bid'ah dalam agama. Nah, jadi kalau memang ini dicontohkan sama Imam Nawawi, Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah, kalau Anda mau bikin bid'ah hasanah, ya ini praktekin, paham ya tapi ya. Bikinlah amalan yang Rasulullah pernah kerjakan, kemudian lama ditenggelam, lama nggak ada ngerjain, Anda munculkan lagi itu. Gitu caranya. Aku lu kau lihat, subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته